Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai CSS. Apa itu CSS? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang artinya gambar gaya bertumpuk. Selain itu, CSS menjelaskan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan di layar, kertas, atau di media lain. Jadi, dengan menggunakan CSS ini, kalian bisa merubah tampilan dari website kalian. Sekarang kita lihat contohnya. Sebelumnya di sini kita sudah membuat website sederhana. Di sini kita sudah menggunakan CSS. Di sini yang kita gunakan hanyalah menampilkan warna latar belakang atau background color. Dikarenakan atribut pada HTML BG color yang sebelumnya kita gunakan seperti ini sudah tidak disupport pada HTML5. Jadi, mau tidak mau, kita harus menggunakan CSS. Dan sekarang di sini, seperti yang sebelumnya, CSS menjelaskan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan di layar. Dengan ini, sekarang kita rubah elemen pada HTML kalian. Sekarang kita berikan padding 10 pixel dan display inline block. Seperti ini, dan sekarang kita lihat hasilnya hanya seperti ini saja. Kalian sudah berubah tampilan dari elemen HTML di website kalian. Itu sudah pelajaran kita. Terima kasih.